Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syah Kaizen YouTube channel. Jadi hari ni kita tunjuk tutorial level beginner. Tutorial level beginner iaitu tukar signal LED signal LED Rizoma. Yang aku pakai ni ialah jenama Rizoma. So banyak lagi brand yang boleh dapat, iaitu macam-macam lah, Cozy ada dan sebagainya. Jadi video kali ni mungkin amat berguna lah untuk untuk Y15 V2, sebabnya bila kita tukar signal LED ni, dia punya relay kita kena tukar tau. Relay kena pakai yang 12 volt, 12 volt punya. So yang menjadi masalahnya pada Y-Suku V2 ni ialah dia punya relay tak sama macam V1. Ni relay asal. Ni relay signal Y15 V2. Yang V1 dia punya relay sama macam LC. Jadinya kita kena buat sedikit pengubahan pada relaynya. Untuk PMP, bukan PMP lah, kita kena modi sikit. So aku tunjuk relay dululah, tunjuk relay dulu. Ni kita adjust balik. Kita kena adjust wire. Sebabnya dia kedudukan macam ni. Dia punya relay. So kita adjust balik wire, custom balik. Macam ni lah. Sebabnya relay V2 yang standard, soket macam ni. Dia soket macam ni. Jadi kalau untuk Y15 V1, korang tak perlu adjust dah. Korang just PMP je. Sebabnya dia punya soket dah macam ni. Untuk Y15 V1, untuk V2 dia lain sikit. So korang kena adjust wire lah. Okay. Yang tu untuk relay lah. So apakah jadi sekiranya korang tukar signal tapi relay korang tak tukar? Bila korang tak tukar relay, signal akan menyala dengan pantas sekali. Dia akan berkelip. Gitu. Dia memang laju lah. Dia berkelip dengan sangat laju. Jadinya kalau tukar signal LED ni, korang wajib tukar relay. Aku tunjuk contoh lah macam mana akan jadi sekiranya tak tukar relay. Okay, kita tunjuk motor ni. Ni contoh sekiranya kita tak tukar relay. Okey. Dengar biasa. Nampak dia akan menyala laju macam ni lah sekiranya relay tak tukar. Ni relay tak tukar. Sebabnya tuan motor tukar sendiri lampu LED ni. So dia tengok relay lain. So dia tak tahu nak adjust macam mana. Dia pakai macam tu je. Sekiranya tak tukar relay, signal akan jadi macam ni lah, laju. Dia berkelip laju. Okay. Jadi kita tunjuk macam mana cara pasang pula. Okay, cara pasangnya ialah mana? Cabut je signal asal. Dan korang pasang je dia punya skru dan nut. Senang yang teramat. Senang teramat senang. Jadi untuk V2 dia sedikit sukar lah. Sebab aku tak tahu lah, mungkin ada relay yang sama untuk Y15 V2 ni. Yang aku beli ni relay untuk Y15 V1. So aku kena adjust sikit lah. Okay, kita tunjuk sikit macam mana signal ni. Dia lik lak gitu. Nampak tak? Terang tu. Yang ni memang bikin orang sakit mata. Memang sakit mata lah tengok ni. So apa yang penting, relay je, bahagian relay. Sebabnya untuk pasang signal ni, aku rasa semua orang tahu join macam mana sebenarnya. Untuk relay je kena adjust untuk Y15 V2. Jadi untuk selingan ni aku pakai ekor Vietnam,
Echo Exciter lah. Kenapa? Echo nama? Bang ya. Ah, Echo Exciter Mini. Echo Exciter Mini. Dia lagi runcing, dia lagi halus daripada Echo Exciter yang besar. So kalau korang pakai rim halus, tayar halus, memang amat sesuai lah untuk pakai Echo Mini ni. Sebab dia nampak lagi garang. Korang banding sendiri dengan Echo Exciter biasa. Besar tu. Lagi satu, dia boleh tambah juga top speed. Sebabnya ekor besar ni dia menghalang laluan angin. So bila pakai ekor kecil ni, lagilah kurang rintangan untuk motor kita. Macam tu. Sebaiknya lagi kalau korang geng-geng kaki racing yang hati kering punya, tak payah pakai ekor lah. Lagi laju motor. Macam tu. So untuk tukar signal ni amat senang ya, amat senang. Macam tu sahaja. Apa yang susah untuk Y15 V2 ni ialah kena tukar relay je, tu je. Okay. Jadi rupanya ramai juga ya berminat dengan Magak versi Shah Kaizer ni. Sebabnya memang ramai yang tanya Magak aku pakai ni. Dia sebenarnya Magak SC je ni. Magak SC aku potong je. Pasti custom balik sebab kita rendah fork serendah-rendahnya. Aku tak suka motor tinggi-tinggi ni, aku suka pakai rendah. Jadi ni aku pakai Magak SC je. Magak SC aku custom balik, aku potong ikut kecantikan yang korang sukalah. Untuk ikut kesesuaian yang korang suka. Macam tu. Magak SC boleh je pakai dekat Y15. Tak ada masalah. Dalam ni. Okay guys, jadi inilah dia motor Y-Suku Shah Kaizer. Motor yang biasa-biasa saja, bukan king, bukan bangsawan. Kita biasa-biasa sahaja. Double signal ke ni? Oh, nampak tak? Terang gila. Terang gila dia punya signal. Tutup ke, nak utar mata ke? Guys, sekarang kita berada di kedai Maxiam Cendere. Apa yang special dekat kedai ni ialah dia punya ayam. Ayam dia memang sedap. Macam ayam ni. Nanti aku tunjuk ayam dia. Guys, ni
ayam special daripada the Max yang. Ni nasi goreng ayam. Makan sedap ni. Sedap-sedap, boleh try, boleh try. So guys, sekian sajalah video untuk hari ni. Harap bermanfaat ya kepada semua. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum.